Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you are fine and in healthy condition. Bapak selalu berharap kalian sehat terus. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih dalam tema The Desert. Dalam subtemanya Desert Plants, tumbuh-tumbuhan yang ada di gurun pasir. Apa saja ya? Yuk, kita simak. Oke, pertama kita akan belajar vocabulary-nya dulu. Grow, tumbuh. Difficult, sulit. Thick, tebal. Waxy, berlapis lilin. Skin, kulit. Spines, duri. Roots, akar. Ahead, di depan. Keeps, menjaga. Losing, kehilangan. Steep, curam. Canyon, ngarai. Cliff, tebing. Tan, warna sawo matang. Silence, diam. Scurry, bergegas. Disappear, menghilang. Coyote, anjing hutan. Trot, berlari kecil. Bush, semak-semak. Splash, percikan. Brief, singkat. Yap, desert plant. Ada tanaman atau tumbuhan khusus yang hanya tumbuh di padang pasir dan dia memiliki bagian-bagian yang memungkinkan dia dapat bertahan hidup di padang pasir. What plants is this? Cactus, salah satunya adalah cactus. Bagian-bagian cactus, first they have a waxy skin, punya kulit daun atau kulit batang yang berlilin. Gunanya apa? It helps the cactus from losing the water quickly. Membantu kaktus agar tidak sering atau agar airnya tidak mudah menguap, tidak cepat habis. Next, root, ada akarnya juga. It helps cactus to absorb water quickly. Akar dari kaktus itu adalah banyak dan menyebar jauh ke dalam tanah. Gunanya, dan dia juga mempunyai kemampuan untuk menyerap air dengan cepat. Spines, nah juga ada durinya agar tidak mudah dimakan oleh binatang gurun. Comparative and superlative. Kali ini kita akan sedikit mengulang tentang comparative dan superlative pada video sebelumnya. Comparative masih sama, add er for one syllable adjective. Masih ingat kan? Satu suku kata ditambahkan er di belakangnya. Cold jadi colder. Add er and change y to i for two syllable adjective ended by y. Kemudian tambahkan er untuk kata sifat yang berakhiran y dan dia dua syllable. Contoh happy. Happy ada dua suku kata, jadi dia ditambahkan er. Kalau ada penambahan er, y-nya diganti menjadi i. Jadi happy ya. Funny, tambah er jadi funny. Add more in front of the word for adjective with more than one syllables. Kalau lebih dari satu syllable, tambahkan more, kecuali yang berakhiran y tadi ya. Contoh beautiful jadi more beautiful. Interesting become more interesting. Begitu juga dengan superlatifnya. Masih sama, ditambahkan est for one syllable adjective. Contoh small jadi smallest, kemudian cold jadi coldest. Add est and change y to i untuk two syllable adjective ended by y. Kalau ada dua syllable diakhiri dengan y, maka y-nya diganti dulu i dan ditambahkan er. Contoh happy jadi est, tambah est jadi happiest. Funny, jadi funniest.
and must in front of word for adjective with more than one syllable. Kalau lebih dari satu syllable, tambahkan more. Crowded jadi most crowded. Peaceful become most peaceful. Easy, right? Mudah kan? Latihannya. Okay. Which is the blah 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 continent in the world? Big. Jadi apa dia? Berapa syllable? One syllable. Jadi biggest. Which is the blah 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 desert in the world? Dry. Dry berapa syllable? One. Diakhiri dengan Y, maka Y-nya harus diubah menjadi I. Driest. Who is the child in the class? Jadi tallest. Who is the blah 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 person you know? Funny. Two syllable ended by Y. Funniest. What is the blah 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 fact about desert? Interesting. Ya, jadi apa? Yes. It should be most interesting. Okay, that's all our material today. Cukup di sini materi kita kali ini. Terima kasih, thank you, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.